adabin alim yu'minuna billahi wa rasulih. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah. Kalau ini malam, alhamdulillah juga kita dapat berkumpul di majelis ini. Semoga kita dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin. Yang majelis kemarin halaman 398. Rindu kepada Allah. Syaukun, rindu kepada Allah. Syauki wala adi wala badala. Syauq itu artinya rindu kepada Allah. Di syauqnya ada dua. Ada rindu ingin bertemu Allah, ada rindu ingin bertemu Rasulullah. Nah, kita bicarakan hari ini mengenai tentang rindu ingin bertemu Allah lah. Pakaian para ahlibillah. Ini bertemu rindu lah Tuhan ini pakaian ahlibillah lah. Kalau bertemu Rasulullah itu pakaian orang muhaqqiqin. Tasawufnya tasawuf muhaqqiqin. Kalau ahlibillahnya tasawuf mutasawufin. Baiknya ada dua. Kalau orang ahlibillah untuk mendapatkan baik ilahiyah. Kalau orang jalan hakikat atau jalan tasawuf untuk mendapatkan pahit rabbaniyah. Pakaian kekasih Allah. Tabiat para wali-wali Allah. Jalan mencapai pahit ilahiyah. Ini orang ini dari Tuhan. Jadi dalam kitab ada dikatakan syauqi wala abdi wala badala, bahasanya tenang. Kerinduanku dan tidak aku ganti dengan yang lain. Orang-orang arif kan biasa mata-mata yang ada hanya Allah. Dari keyakinan yang ada hanya Allah, persamaan bersama Allah, pandangannya yang ada hanya Allah. Dan nangka orang kayak ini. Karena orang ini hidupnya, tapi anak duitnya, asa, hatinya, pikirannya lah. Boleh-bolehlah kita waktu memang sudah kata kebelaya lagi, mungkin tidak mulai ini, jangan lulus. Abang, lulus. Nah, habis sudahlah. Asyauku injijabul qalbi ila musyahadatil mahbub. Rindu terganti hati selain Allah. Orang Indonesia hatinya hanya Allah. Tasbihatul qalbi amma siwallah. Artinya tasbihatul qalbi. Hati syauq. Bersih hati selain Allah yang ada di sana. Ini yang dikatakan dengan syauq tadi. Kalau di sini artinya rindu terganti hati selain Allah. Allah di hati dan memandang yang dicintai. Ini yang dikatakan martabat tajalli dan jur pada ma'rifat. Tuhan menampak pada ma'rifat. Jadi ceritanya kayak inilah. Nabi Adam alaihissalatu wassalam pendirian di dunia nih. Maras Tuhan. Diambil dari Tuhan langsung Nabi Adam dijadikan Siti Hawa. Kawinlah
Nabi Adam dan Siti Hawa. Di dunia dia berdua, Nabi Adam dan Siti Hawa. Kedukaan, kegelisahan ini sedang aja sudah. Maras Tuhan. Tuhan nyatakan dirinya kepada Nabi Adam. Itu kalau dalam kitab Bani Luqman kalimatnya kayak ini. Tuhan marah kepada Nabi Adam karena selalu gelisah keluhan yang dirasakan Nabi Adam. Berdua aja penghidup di dunia kan. Dunia ini masa itu belum ada, tapi ada tumbuh-tumbuhan. Jadi sepandang mata memandangannya lagi marah Tuhan. Tuhan nyatakan dirinya bijuhuri ismih ya, dengan menyatakan namanya Allah Allah di bawah susuk diri. Hanya Nabi Adam tenang. Itulah maksud ala bijikrillahi tatma'innu qulub. Perhatikan, ingat ingat Allah akan tenteram hati. Nah ini nyalanya tasbihatu qabli amma syawallah. Kemudian yang kedua, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebagai contoh lah. Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Apa aja dibikin Tuhan lah Nabi Ibrahim, dari berhala, matahari, bulan, pohon-pohon, karena disembah Nabi Ibrahim. Nak mencari Tuhan nih. Tapi kesemuanya akan membuat tenang. Kegelisahan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Allah nyatakan dirinya kepada Nabi Ibrahim bijuhi ismi, dengan menampakkan namanya Allah Allah di bawah susu kanan. Ini nah kemudian Nabi Ibrahim ini ada percaya, minta kalau benar engkau Tuhan tunjukkan kebesaranmu. Jadi biar Tuhan fakhuz arba'atan min at-tayr, hai Ibrahim, ambillah 4 ekor burung. Cincang-cincang, kumpulkan bulunya, dagingnya, tulangnya. Waja'al ala kulli jabal, letakkan hai Ibrahim ke atas itu gunung. Dilakukanlah ini Ibrahim. Nah itu Nabi Ibrahim pulang. Apaan aja Nabi Ibrahim kayak apanya tanpa dukunna. Panggil hai Ibrahim. Bagak ya Nabi Ibrahim datang gagak. Berzikir ya hadapan Nabi Ibrahim. La ilaha illallah. Ibrahim khaja tahajud Nabi Ibrahim. Pas gagak tadi cancang-cancang lah. Datang lagi burung dara. Nah, dipanggil. Berzikir pulang di hadapan Ibrahim. Nah, hanyar Nabi Ibrahim sadar memang sudah dicencang-cencang mati hidup pulang. Jadi Tuhan nyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah Allah kepada Nabi Ibrahim di bawah susuk kanan, termasuk kepada Nabi Nuh. Nah, Tuhan nyatakan dirinya kepada Nabi Musa dengan menampakkan namanya Allah Allah di atas susuk diri sini. Tuhan nyatakan dirinya yang menampakkan namanya Allah Allah kepada Nabi Isa di atas susu kanan. Terakhir Tuhan nyatakan dirinya kepada Nabi kita pada ketika Nabi kita lahir malam Senin tanggal 12 awal di wasi sadri ya. Bahasanya dalam di wasi sadri ini di wasi sadri. Nah, di tengah-tengah dada sini. Itu yang dikatakan di adiba qadatil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran amidan ka'annahul badru fitamami. Nabi lahir sujud Nabi. Kenapa?
Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah Allah kepada Nabi di tengah-tengah dada, langsung Nabi sujud. Itu sesuatu yang luar biasa lah. Syakiran pulang, sujud bersyukurlah untuk Tuhan. Hamidan memuji-muji Tuhan. Tuhan sendiri yang menyatakanlah. Kalau Nabi Ibrahim sudah tua, sudah bisa anak. Demikian Nabi-Nabi yang lain. Kalau Nabi kita begitu lahir, langsung Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah Allah di tengah-tengah dada. Menurut Malim Syukur, beliau 25 tahun di Mekah. Nama Tuhan, kiranya Allah Allah pun zaman Nabi Nabi Adam dan Nabi-Nabi lain. Tuhan menyatakan dirinya dan menampakkan namanya namanya Allah Allah kepada Nabi. Nabi kita sejujurnya lah. Memang kepakai Allah Allah kepada Nabi Adam, kepada Nabi Muhammad. Nabi itu kan memakai syariat Nabi kita mengenal Tuhan. Sebelum nama Nabi, belum Nabi kita kan sama lah mengenal ada di dalam Islam, ada juga kesamaan sedikit. Karena Tuhan misalnya Yahin, Ahilin, Ahyasin, Ahyasarud. Wah banyak ada apa lagi yang mengalihin itu ya Allah. Karena jika disesuai bila zamannya. Nah jadi Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah Allah pada batin hambanya. Nah, orang yang merindukan dan nah ini nanti dikatakan kerinduanku dan tidak kuganti dengan yang lain. Ini dikatakan mahabbah, cinta. Jadi rindu ini terbagi kepada dua lah. Rindu kepada Allah itu kalau di dalam adibah dikatakan caranya qalbuhu layang full. Walayanam walakin lili khidmati ala dawam. Nah ini caranya nih dawam. Nah, hati layakku jangan sampai lupa. Walayanam jangan kayak guring, guring ini kan gak inget lagi nih. Yang guring kayak apa ya kok? Walakin lihid mati, akan tetapi selalu berhikmah. Tidak alat dawam terus menerus. Ini untuk menimbulkan kerinduan. Kali juga kayak ini kan. Gak ada bokulinah, bemiteng ya Allah. Ini cara nih. Asyafillah namanya. Asyafu. Nah. Ilariqa illah. Ini cara untuk bertemu dengan Allah. Karena Allah menyatakan dirinya dalam menampakkan namanya pada batin hambanya. Caranya hati jangan sampai lupa. Dan jangan seperti orang yang tidur. Hendaknya terus menerus lah. Lalu timbul kerinduan lawan Tuhan. Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kerinduan bertemu dengan Rasulullah. Ada saya guru sekumpul. Ya laqalbi sururuhu katawala satu lah. Ya laqalbi syauquhu lah. Patawala, ini kali betul sekali lah. Aku manggah kan bina kali, anak berpulang. Ya laqalbi, wahai hati. Suruh ruhu yang kegembiraannya, patawala. Ningkat itu nah. Ya laqalbi. Apa tadi? Patawala, bihabibillah. Dengan Nabi kita, nama orang yang kerinduan dengan Nabi memuncak. Ada dua yang kecintaannya memuncak lawan Nabi.
amana apa nawala bunyinya kata Pak Fadilah. Ini akan mencapai yang dicita-citakannya. Cita-cita berdampak lawan Nabi itu bisa tercapai. Kemudian kalau di dalam rewa adiba, ini cara dari ma'am adibana. Cara di rewa adiba. Nah. Salah. Nah. Cara kedua, ini cara aman, cara untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Kalau cara yang pertama, makan duluan, non Tuhan, hati jangan sampai lupa lah dan terus menerus. Ini untuk menyempurnakan iman, keyakinan, perasaan lawan menyempurnakan ma'rifat. Ini dunianya nih, kita berpikir lagi nih. Tapi cara kedua kandungan Nabi. Nah, jadi kalau di dalam rawi adibah dikatakan ahdiru kulubakum, hadirkanlah hati kamu. Kan ada ayat Al-Quran menerangkan, ada guru sumpah dia menjelaskan di kaset. Nah, nah, jadi ayat berbunyi qadja akum rasulun, sesungguhnya datang kepadamu. Siapa yang datang? Rasul Muhammad Rasulullah. Min anfusikum, kepada diri kamu. Ini maksud ahdiru qulbakum, hadirkan hati kamu. Ya ma'syara jalil abad, wahai orang yang punya akal. Atta ajlua lakum, sehingga nampak bagi kamu ara'isa ma'ani ajal abad. Ini dipakai bahasa anu, bahasa kinayah. Rasulullah itu diumpamakan dengan pengantin. Lah ini kan orang makanan umat kipian sampai runtuh orang melihat kemanten. Baharilah. Nah ini ketapi lagi sudah lumrah pak. Ngalih nak bibinan bahari kam ini bibinan di mana aja. Jadi Nabi ini dipamakan kemanten. Di mata orang tertuyuk arahnya ke penganten tuh nah. Supaya jelas melihat apa nih kemanten tuh nah. Ya kan manten ini kan ada penawarnya. Aku harus belajar. Bila kan manten itu diputuhi orangnya. Disuruh belajar, ada yang belajar. Oh, dari kan sial ilmu muka itu. Udah hantar kok ilmu sial. Oh, jago udah bahan. Kan tahu ini tata ikan. Makanya tata kedua ini. Oh, buang ini semuanya. Kayak begini. Labuhan tak pernah wani lho aku. Mengaji aku di Banjar bahan ikan. Kamu ini anak yang kau pelajari. Atau dibegut malam. Jadi ini kira-kira ada aja tenang. Ada pagar duit gitu. Mana kesannya tuh. Nah. Nah.
Hadirkan hati kamu, wahai orang yang punya akal, sehingga nampak bagi kamu Rasulullah. Wajakum Rasulullah, sungguh datang kepada kamu. Siapa yang datang? Rasulullah. Ni ampeskum, datang kepada diri kamu. Ayat mengatakan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrija sidqin. Ya Allah, masukkanlah kepada hamba kemasukan yang benar. Sidqin di sini Rasulullah maksudnya. Nah, sambungannya lagi. Wa akhrijni mukhrija sidqin. Keluarkan. Kembali, kalau kita kan jadi Allah diterima dan rahmat dan karena di sini ada sultanan nasira, kekuatan raja yang itu Tuhan di balik itu. Nah, ini kalau ayat yang menjelaskan bahwa Nabi itu ada dari Guru Janang pernah dari Cidengkain kan, bahwa di Rasulullah itu ada pada diri kita mengejar almarhum Guru Haji Janang. Jangan dianggap kecil sekecil lubang jarum. Amun sampai ke dada, maka piramis. Mun ada walaupun nengkaya sekecil lubang jarum, termasuk orang yang beriman lagi. Jadi ujar beliau, Rasulullah itu ada pada kita. Jangan dikatakan sekecil lubang jarum. Manusia dengan kesalahan, dengan dosa, disiksa dan diajab sampai sekecil diri Nabi yang kita katakan seperti daun apa tadi? Nah, dibangkitkan tuh. Tapi kalau sebesar diri, pajak di sini api neraka. Jadi boleh jalan pajak di sini neraka. Adalah ayat menjelaskan ada. Wa ma kana Allahu li'adzibahum. Nah, Allah tidak akan mengajak mereka yang beriman selama engkau ya Muhammad pada mereka ini jangan dianggap sekecil sebesar diri kita. Nah itu nanti katakan dalam syair ya jamalan qad tajalla bil masya riku wal maghrib marhaban ahlan wa sahlan bika ya khairal habaib. Ya jamalan tajalla itu maksudnya waras Rasulullah itu tajalla atau tajalla nampaknya di mana ya pada keyakinan perasaan itu. Nah, jangan dianggap kecil sekecil lubang jarum lah, dilatih itu. Nah, makanya rajin-rajin minyak harum karena Rasulullah senang harum-harum lah. Ya mak, bil masyari kal maghrib, Nabi tajalla nampak di masyriq dan di maghrib, di mana-mana. Memang syair masyriq di maghrib, tapi maksudnya di mana pun. Nah, pasamanya bil masyriq dan maghrib marhaban ahlan masjid, Tuhan selamat datang. Bohong kalau orang mengatakan selamat datang kalau orangnya kedadel. Berarti kalau kita mengucapkan selamat datang, ini orang ini ada. Nah, adanya di mana jadi almarhum Guru Haji? Adanya pada keyakinan dan perasaan. Nah, ini kalau orang ingin mendapatkan faedah rabbaniyah atau orang ingin mendapatkan mandat dari Rasulullah. Nah, sambungannya pang apa tadi? Bika ya khair ahabaib, dengan engkau wahai sebaik-baik kekasih Allah. Tersair kan, tapi kalau di dalam luar biasa itulah. Nah, mama kain yang kain ini ya Syed Ahmad Badawi itu. Syed Ahmad Badawi kemana-mana kekasih Rasulullah. Ya Rasulillahi wal Badawi Arjalib mimbani alawi salaku bi manhajin nabawi
ya Rasulillah. Jadi kemana-mana aja Rasulullah. Duduk ya Rasulullah, pasal Imam Dawi ini. Sampai merasa Imam begini. Ya kadang-kadang kalau diceritakan. Jadi beliau karena sudah merasakanlah. Ya nang berjalan pakai jadar. Jadar naik. Kayak di Arab Bimintok pakai jadar mata aja lagi kan. Nah, jadar katanya itu. Jalan beliau nih. Sama Ibis. Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir itu nandu nih. Udah jangan kemana-mana bertinggal di sini kadangnya. Aku ingin menjadi rahmat. Karena Nabi diutus jadi rahmat. Terjali kepada Syekh Ahmad Badawi ini. Jadi berjalan-jalan untuk jadi rahmat orang yang menamui nih. Ada mau? Berkumpul si Abdul Qadir Jilani. Jalan aja untuk menjadi rahmat. Dapat lo si Abdul Mu'in. Kawan beliau lagi muda-muda tuh nak. Hei. Ahmad Badawi buka. Kita ini sesama lakian, laisa biharam. Ada apa-apa? Ada aja. Karena tiga kali minta bukakan, dibuka aja dar tadi. Mati situ sini kan. Saya belum ini. Tapi untuk matinya melihat Nabi melalui diri. Apa Ahmad bah? Aku ini apa gitu? Hanya ada orang ketemu hanya terdapat mati gitu. Syukurnya meninggal. Melihat Rasulullah melalui perantaraan diri Syed Ahmad. Dan itu syairnya yang tadi. Ya Rasulullah wal. Syairnya tadi dulu aneh bang. Ya Rasulullah wal badai. Ini ngalih syairnya kan ya kopong. Pokoknya kayaknya nah. Syed Ahmad dari Rasulullah aja nah. Coba-coba aja. Gagah sedikit kan. Mantap rasanya. Nah jadi ayat tadi. Sambungannya hadirkan hati kamu wahai orang punya akal, siap yang dihadirkan Rasulullah di sini. Hadirnya di batin kita rasakan dari guru jana, jangan dianggap kecil sekecil lubang jarum sebesar diri kita. Ini bertemu Rasulullah ini pada hakikatnya sehingga nampak seperti kemanten. Kada kesah bunga sem tenanya kan. Ar-raqi ila hadatil malikuhab. Ini nama membawa, nama menaik akal. Ilah hadrat di hadrat raja anak pemberian. Kenapa gitu anak? Kenapa ikam sini? Arati ilah hadrat di malikil. Nama menaik akal. Hadrat raja Wahab ini nama membari pemberian. Bila sitriw. Walah hijabkan berdinding lagi nih. Lawan Nabi kada tending, lawan Tuhan kada tending, karena dirahasia Nabi kada lain daripada Tuhan. Itu maksudnya walah hijab kada tending, kada kali ini masih tering batin, hijab lahir. Jadi kada tending lahir dan batin. Jadi ayat yang menunjukkan waja'akum Rasul lah datang kepadamu, siapa yang datang? Rasul. Itu Muhammad Rasulullah. Datangnya ke diri kamu. Rasakannya. Dari gurunya yakin nih. Hendak mendapat Rasulullah sini. Ada ngalih yang pas di sini. Nah rahmat. Karena Nabi diutus untuk jadi rahmat. Nah ini dikatakan rindu ada dua. Pertama rindu kepada Allah. Kedua rindu kepada Rasulullah. Nah berikutnya. Ayat sawara suratahu. Ini nah. Ayat tasawara. Boleh merupakan rupanya pada diri engkau. Merupakan rupa Rasul. Artinya telingaku kayak telinga Rasulullah. Mataku kayak mata Rasulullah. Hidungku kayak yang Rasulullah mulut kayak mulut Rasulullah. Pokoknya tangan sumian. Ini artinya merupakan rupanya. Pada diri. Boleh tuh. Karena satu jalan. Yang membukakan hijab. Karena hijab. Berdinding yang mendinding antar kita nih. Lawan Tuhan. 1,640 dinding tuh banyak kan. Ada di kitab. Biasalah. Bismillah. Nah kayak apa kita untuk membuka semua dinding nih.
Ini supaya jangan teh dinding. Salah satu jalan yang paling sempurna dan aman, jalan wasilatul khos. Wasilatul khos. Ya tadi, hadirkan Rasulullah. Ini pada keyakinan perasaan. Atau ayat tasara, lupakan lupa Rasul. Biar akan dimancung, apa-apa juga lah. Tadi madang mancung. Ini kena kelihatan orang kayak mancung menjadikan. Ini jadi guru jana. Soalnya aku menemui si Din. Waktu merupakan dasar putih kuning kamu. Mancung, si Din. Berhasil kena mancung. Pernah dua orang yang ketamuin kayak itu tuh. Nah. Yang pertama guru jana. Yang kedua guru sumpah waktu di sini. Nah. Dulu kan ada tahun 93 guru sumpah sini kan. Aku masih di Puntun kemarin. Jadi rame gurunya kan di rumah Haji Budiah sana nih. Ya, sampai asar. Ajan nih, tak semayangan. Musa Menjalil 4, Sendalan 4, Gurwiani 4. Siapa guru anak kedua lah. Jadi kadang maunya disuruh jadi imam. Beliau bilang dari guru jadi kamarja. Karena kalau keluar kan jadi gak kesendangan orang salaman. Yang lainnya tuh nah. Dan maunya orang di sini sagenya dua nih ya Allah. Kenapa dicurung orang aku nih? Jadi aku ini akal lancar kan udah tahu benar ini. Potongan nanti ini lancar aku. Ya apa aku menguasai Kalimantan nih. Jangan cara aku kok membawa kawak. Kayak apa? Terus orangnya kan. Eh guru-gurunya nih. Kau aku kadang bawa orang aku cara aku sendiri ya Allah. Disuruh orang lain memajuk, menciang. Begini juga ada menyaring juga, cakanya maghrib buka juga ya. Ini akal aku. Tentu, bayangan. Jadi peremaan, ada peremaan yang mengawani guru sumpo ini. Langsung aku. Membawa aku bertamu guru sumpo ke kamar berduaan. Ya, aku dasar sama guru sumpo, kayak guru ajang. Aku cium guru sumpo, nah sini-sini. Ikan di sini patuh anak bina bekas sama nara ini orang di sini bebila lah saya benar-benar aku sedang di sini. Nah sedang aku keluar lagi kan. Jadi dua orang lumpuh di sini. Rupanya lu saya murtorpakan. Laki-laki sana lu saya. Ya kan kelihatan anum di sini lu saya. Banyak lagi yang hendak ini lu saya. Aduh, apa tadi? Jadi ngarannya ayat tasawara suratan merupakan rupanya boleh karena Nabi kada bisa diserbu dengan siapapun. Iblis kada akan menyerupai rupa Nabi. Kalau orang lain bisa menyerupai, ini contoh dulu. Terus Tuhan berikan aku ini kayak kebanyakan diamlah di sebelah jembatan beritu. Kadang-kadang aku dipinta baca menakik. Jadi pada satu hari ada berdua datang. Rumah kita mendarus salam nih. Maja dipesintan antara Redwa dengan Lalak. Itu ada kampung namanya Kampung Baringin. Jadi datang. Kesimpulannya kayaknya dilakukan. Suruh kurunak. Betapa mempian kayak apa pendapat pian. Ada apa juga orang ini dan cakap sumpah. Kita mendarus salam. Tahun alala kan mudah. Jalan anu ngambangan. Didapat guru sumpo nih. Tiga kali berturut-turut guru sumpo datang enggak. Maksud nyuruh tabuk di sini ada kajana. Kajananya harta patakan. Mereka mendapatnya itu kemesugihan tuh mah. Karena harta patakan kita di sini emas itu sejarah. Ini dengaran tiga kali berturut-turut guru sumpo lah. Tabuknya. Gemi-gemi gimana tabuk yang di sana nih. Semangatnya juga biasa tingginya. Hendak bawa pesantren menunggu aja. Karena saya pesugihan. Nah, akalinya kan kada ada apa-apanya. Kayak pemerintah dan guru aja. Ini si Din kesumpul bujur yang datang ya. Jaraku kayak ini. Nah. Guru sumpul itu tadi. Cuma aku kada tahu. Batas wilayah kawalian guru sumpul. Nah. Di luar dari batas wilayah kawanan guru sempul, jin bisa menyerupai guru sempul lain Rasulullah. Ada batasan.
Misalnya batas wilayah Kabupaten Gunung Sumpur. Jika lapangan pesawat pada 23 sirnya. Luar dari batas wilayah Kabupaten Gunung Sumpur bisa dinyur ke Pasidin. Kalau karamatnya bisa sampai kapal lambung kan masalah karamatnya. Kemana aja boleh, tapi batas wilayahnya itu kita kada tahu. Luar di batas itu, jin bisa nyerupas itu. Nah, jin malam sokor ini tadi makar. Lain Rasulullah, kada ada batasannya dimanapun kita, walaupun dalam jamban, nah, merupakan dalam jamban, kan masalah. Ini masalah. Merupakan, dan Allah musallallahu ala Muhammad, lain, paham ya, kalau banyak tuan-tuan. Nah, di ada hadis ulama itu. Guru ada wali guru di mana aja. Di karipan guru aja. Karena sukan saya seman ya. Lain ya. Mengarah sih kan. Guru ini dua kali sana guru aja. Dua kali ke 10 kali. Tetap aku lain. Nah, soalnya tajam. Dan abah ulun bisa menanggur-nanggur ya. Banyak orang datang guru aja. Eh lain ya. Kalau kan kayak jajan. Sangit tanpa apa lain lumayan tapi belum tentu dalam pengetahuannya main sekolah aku kan sekolah juga dulu di mana sekolah ilmu kayaknya aku di Banjar dan jadi malim tuh ini 25 tahun di Mekah kalau wasanya kamu datang bujur pian ke mana pada lain lah ya ke sekarang itu jin yang masuk ke dandinya maksud sama karena batas wilayah kawalan sistemnya mesti sampai ke Jakarta aja kan sampai ke Pelangkalai aja. Apa menyanyi anak orang walilah lagi supan itu makanya joko lain-lain kan mengaras ikan ini pelanggar aja pengetahuan mana kok kemana-mana orang misi pengajian orang ke pelanggar ini kecil dia kok ini maaf nah, aku bisa mengaras itu menurut pepet kam yang macam-macam orang pelanggar aja di pelanggar ini kan orang kecil lagi keluar-luar antut orang itu, orang-orang nyanyi penting. Jadi berikutnya ayat tasawar dilatihin. Nah, bahkan bisa kelihatan orang mantu gitu, kelihatan putih kuning, you know. Nah, kayak teranu bisa juga. Nah. Tapi jangan harap itu betul gak itu kalau orang melihat ya terserah. Nah, berikutnya ayat khayl alaih. Nah, jangan jelas. Wah, mahaya boleh? Mahaya nah, boleh? Kan Nabi kan bisa disebut bukan bisa disurupa kan? Sampai disuratin Kamil menjadi rupa yang sempurna bisa. Jadi boleh, boleh. Pada perapa kan? Boleh mahaya. Boleh bahaya. Kayak misalnya, bahari minum morfin. Nih, ada bisa minum morfin kan. Nih, di Banjar tuh. Di unjuk-unjuk. Ngerasa morfin. Nah, membarinya amat tinggi nyaranya. Nah, apa ini kawan orang itu kan. Jadi, orang merasa juga. Kan, apa iya juga. Di anak duit 1000 aja di sini. Gambar dunia sih kok. Itu betul yok duitnya saya jatuh sendiri aku itu. Ayah. Pokoknya duit betul yok. Melihat duitnya betul yok. Asalnya sebetulnya di hadapan ini. Ayah. Ini belum tahu bagaimana kesannya. Oh mah begina sebab patoknya. Nah ini yang sambu-sambu ini. Sambu-sambu. Nah. Tadinya gila aku ini kan kaji apa aja di Banjar, orang Banjar kalau makanya bukan Banjar ketakutan aku kawanan kan maling-maling minta takutan Belandian tuh nggak doang ini kan aku wah ini aja kan ini orang Belandian minta aku nih lama hari yang lain aja koler gitu apa kata kekaruan hambur kau tuh mah belum ada anunya orang Belandian tuh bagian perampok itu tapi aku buang sudah dulu tuh nah masuk maka jancan aliman tuh aduh anak kok ketek untuk aja ini kamu tuh duduk. Tak kau nih tata tuh ini dari kesal benar ya. Nah ini cara nang berapa? Cara bertamu rindu lawan Nabi kira-kira sampai sini lah.
Yang mudah-mudahan dan manfaatnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana bijaka sayyidina sholatu wassalam. Fadallahi ya Allah ya Rahman. Ya Rahman ya Rahim. Allahu sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Rabbana ma lam dana wa lam nana ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fatan bi